untuk tujuan ke Jember, jalur Tapal Kuda. Nah, coba lihat penumpang Bagong. Udah sampai berdiri-berdiri, bos. Dan sekarang ini yang berangkat adalah Mila Sejahtera kelas patas untuk tujuan ke Jember. Surabaya, Probolinggo, Jember. Jaya Utama Patas berangkat untuk arah ke Semarang. 7507. Gatol Karanglo kelas ekonomi. Dengan Restu full seat, Restu full seat. Selamat sore dari Terminal Bungurasi Surabaya Jawa Timur, kawan-kawan. Welcome to Terminal Tersibuk se-Asia Tenggara. Kali ini saya di sini untuk update keberangkatan-keberangkatan terutama di jam sore ya, kawan-kawan, dari Terminal Bungurasi Surabaya. So, tonton terus nggak selesai dan terima kasih. Pelari pantura, artisnya si pelaju. Sudah di-upgrade jadi AC sekarang ya. Poin, dapat poin. Harapan Jaya Patas. Ini. Sang legenda cinta nih. Dapat poin. Tes. Mas Gading. Sang legenda cinta 7091. ATW cepat, Harapan Jaya. Sudah berdiri-berdiri, bos. Ini dua nih. Dua bis berangkat langsung. Laju arah Ambulu. Dan sebelahnya Havana, Patas Jatim untuk arah ke Malang. Bodi Avante. Mira berangkat. 7529. Medali emas ini arah ke Malang nih, kawan-kawan. Patas Harapan Jaya juga full, sudah full seat. Ini unit terbarunya Sugeng Rahayu 7606. Jalan Bandung ya. Dibuat Jalan Bandung. Dan kali ini ada Restu nih. Arah ke Malang. Penumpang Restu sudah berdiri-berdiri. Soalnya ini via tol nih, kawan-kawan. Kemudian ada Restu Agung. Sangar, kenal potnya Sangar. Kemudian disusul bis Bagong untuk arah ke Blitar, V2.
via Pari yang mau ke Kampung Inggris. Nah, ini nih, naik Bagong. Kemudian di belakang Bagong tepat Jalan Ponorogo Indah untuk tujuan ke Ponorogo. X PO Haryanto ini armadanya. Kelas patas, dan ini nanti langsung via tol panjang mulai dari gerbang tol Warugunung sampai gerbang tol Madiun. Coba lihat dari kaca, penumpang sudah berdiri-berdiri tuh. Sinar Mandiri Mulia, Bumbel, Semarang. Kemudian Pelita Indah, via tol juga. Oh, ketat sama Bagong, cuman selisih beberapa detik doang loh. Sugeng Rahayu Patas untuk tujuan Purwokerto Bobotsari lepas terminal Bungurasih. Jam sore riuh banget ya. Memang dinobatkan sebagai terminal tersibuk itu memang pantas banget. Kalisari juga udah penuh ya. Atas Jawa Timur arah ke Malang. Gen Jabar 7505. Tuh kan, tentrem yang ekonomi juga udah full banget nih, udah full seat. Ini via tol Karanglo nih kawan-kawan. Ini nanti belum ketambahan yang di pintu keluar ya. Di pintu keluar pasti banyak yang nunggu. Pintu keluar situ udah padat banget juga tuh. Cuman selang beberapa menit dari Sugeng Rahayu. Nah, sekarang ini yang berangkat adalah Akas Asri. Kelas patas nih kawan-kawan. Untuk tujuan ke Jember, jalur tapal kuda. Penumpangnya full seat, cuy. Wih, memang kalau Akas memang banyak peminatnya. Nah, ini di belakangnya Akas Asri nih. Di berangkat Kalisari tujuan Malang. Kelas patas via tol Karanglo. Nah, kalau Kalisari yang ini masih ada beberapa seat yang kosong. Ya, Harapan Jaya sama Bagong berangkat bareng. Nah, coba lihat penumpang Bagong. Udah sampai berdiri-berdiri, bos. Luar biasa emang jam sore ini. Cuman selang 1 menit
berangkat lagi bis ekonomi tujuan Trenggalek. Oh, ini yang Harapan Jaya via arteri, kawan-kawan, via arteri. Kalau via arteri di shelter cuma beberapa detik saja bahkan. Sumber selamat 7071 langsung swos. Kemudian belakangnya sumber selamat berangkat Pelita Mas tujuan ke Madura. Penumpang hampir full seat, cuy, hampir full seat. Restu Modus berangkat nih. Via Tol Karanglo berarti arah ke Malang. Ini kadang ke Malang, kadang ke Ponorogo Restu ini nih. Bintang Mas untuk tujuan Bojonegoro. Lah, coba lihat penumpang arah Bojonegoro itu loh, pasti bagus. Ini dari depan hingga belakang sudah full berdiri, full berdiri. Soalnya jam-jam keberangkatan bis arah Bojonegoro itu cukup jauh, kawan-kawan. Jaya Utama Patas berangkat untuk arah ke Semarang via Pantura, via Tuban. Kemudian juga berangkat Eka tujuan Banjarnegara via Magelang Wonosobo. Belakangnya berangkat bis Menggala Surabaya Malang 30.000, turun harga nih. Kemudian ada Pelita Mas tujuan ke Malang juga. Bedanya Menggala kelas patas, Pelita Mas kelas ekonomi. Mirah, tumben ya, agak rapat ini udah nih. 7.300. Kemudian Jaya Utama berangkat. Tujuan Semarang. Anak laut. Dan kali ini bis Damri, kawan-kawan. Damri Surabaya Malang via Tol Karanglo nih. Damri pun sudah penuh. Pokok bis-bis arah Malang yang via tol udah auto full sore ini. Di belakangnya disusul Harapan Jaya ATP cepat. Harapan Jaya ATP. Iya. Ekonomi via tol udah full kayak gitu loh. Berdiri-berdiri. Belakangnya bis arah Blitar Bagong via tol Waru Gunung sampai tol Jombang Surabaya Pare Blitar. Juga enggak kalah penuh tuh. Kalau Blitar memang peminatnya gila-gilaan banyaknya, serius. Dan sekarang ini yang berangkat adalah Mila Sejahtera kelas patas untuk tujuan ke Jember. Surabaya Probolinggo Jember. Nah, penumpang Mila ini masih beberapa saja ini. Barusan tambah lagi penumpangnya, tambah 2 penumpang. Lumayan, lumayan. Oke.
Harapan Jaya Patas via tol tujuan Tulungagung. Sudah full seat, sudah full seat dan tertib, nggak ada yang berdiri. Nah, kali ini bis Kalisari tujuan Malang, kelas Patas. Semarang, Semarang, Semarang. 7507. Dan ini adalah salah satu artisnya habis tentrem, Kacong Temor. Gatol Karanglo kelas ekonomi. Dengan sudah berdiri-berdiri sampean. Restu full seat, restu full seat, ya restu ini. Dan kali ini yang berangkat adalah bis laju untuk tujuan ke Ambulu. Ambulu pun juga udah rame penumpangnya. Surabaya Probolinggo Ambulu. Pelita Indah. Patas Joker, kemudian disusul Akas untuk tujuan ke Madura. Bis Tentrem via tol Karanglo, kelas ekonomi. Tuh kan, lokal. Surabaya Banyuwangi. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video update dari shelter keberangkatan Terminal Bungurasi Surabaya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga selesai dan tunggu video selanjutnya. See you next video.